Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Lomex Indonesia. Keep strong. Baik, sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini pemirsa. Baik, kali ini saya akan mereview sebuah timbangan smile dari Lomex Indonesia Keep Strong. Nah, ini timbangan smile 50 kg ya pemirsa, ataupun portable electronic scale ya. Mantap sekali. Oke, kita buka. Nah, ini pemirsa ya untuk tampilannya. Nah. Pemirsa, untuk buku panduannya masih berbahasa Inggris ya pemirsa, dan baliknya berbahasa China ya pemirsa ya. Nah, ini barangnya pemirsa ya. Kenapa dinamakan timbangan smile? Karena tombolnya yang berbentuk seperti smile atau senyum ya pemirsa ya. Mantap sekali. Dan untuk tipe baterai yang digunakan adalah tipe AAA ya pemirsa ya. Ini belum include. Oke, ini kita tekan tombol on off nya dulu ya pemirsa. Nah, sudah menyala ya pemirsa ya. Ini dia akan nyala pemirsa dan 00 ya. Ini ada unitnya masih kilo. Kita ganti ke LP ya. Ke J in ya. Lalu ada lagi ke OS ya. Nah, jadi ada 4 ya pemirsa ya. Mantap sekali. Dan untuk tombol tarik itu untuk mengunci ataupun mengembalikan ke 0 lagi ya pemirsa ya. Jadi seperti itu ya pemirsa ya. Baik, habis ini akan kita uji coba ya pemirsa ya. Nah, kita gantung dan setting dulu ya pemirsa ya untuk timbangan smile 50 kg ini ya. Nah, ini pemirsa sudah kita setting, kita gantung ya pemirsa untuk timbangannya. Nah, oke, kita nyalakan dulu ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini satuannya sudah kilogram ya pemirsa ya. Nah, kita akan menimbang ada produk ini ya dalam kresek ya, kita masukkan ya. Oke, kita cantolkan ya. Nah, seperti ini pemirsa ya. Nah, kita lihat berapakah untuk beratnya ya pemirsa. Nah, ini beratnya adalah 15,25 ya. Nah, untuk satuan LB, satuan jin segitu ya pemirsa ya. Nah, 15,25 kg. Mantap sekali ya. Jadi ini sangat akurat sekali pemirsa ya. Nah, kalau LB 3,36, kalau jin 3,05, kalau OS 53,7 ya. Oke, sekarang kita coba tekan tarik. Nah, tarik ini mengunci pemirsa ya. Nah, oke, coba kita ambil dulu pemirsa. Nah, ini sudah terkunci pemirsa ya. Jadi kita sudah ambil barangnya dan sudah terkunci ya. Oke, kita coba lagi. Nah, otomatis dia tidak akan langsung menimbang ya pemirsa, dia mengunci tadi ya. Oke, kita klik tarik dan sudah berubah menjadi 0 atau reset lagi ya pemirsa. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sukses dan sehat selalu. Salam.